Akhirnya hari ini saya setelah dari Kecamatan Begen menuju ke Kecamatan Purwodadi, sama akan melaksanakan sosialisasi terkait dengan legalitas perangkat desa dan ASN, dan setelah itu ditutup dengan kunjungan ke Badan Legalitas Penduduk di Deluanu Kreting. Dan nanti kita akan mencoba menjelami mungkin ada permasalahan-permasalahan ya, terkait dengan di sana. Tersebut mungkin ada kegiatan juga yang bisa kita support ya untuk pengembangan di luas kawasan. Saya akan diberikan untuk terus perjalanan dan juga kita pada pagi sampai dengan sore hari. Tidak boleh berpolitik, tidak boleh apa istilahnya memihak salah satu ataupun bakal calon ya, tidak boleh. Ya sudah ada ikhlas kualitas ASN, tidak boleh ketamanya, tidak boleh ikut dengan ketamanya, tidak boleh ikut dengan sukses, tidak boleh semuanya di sini sudah berikhlas yang termasuk pasangnya, termasuk yang boleh. Tapi ASN mempunyai hak untuk pilih. Tetapi nggak boleh untuk memaksa orang lain, tidak boleh untuk memaksa senang, tidak boleh juga tidak usah tidak senang juga nggak boleh. Oh ini blok yang satu ini jelek, nah, itu nggak boleh. Dan memaksa untuk memilih untuk kemudian juga nggak boleh. Jadi netral itu bebas dari intervensi, ya, bebas dari apalagi itu. Atau kepentingan, ya, harus bebas, harus objektif, tidak memihak. Okay. Jadi harus objektif, adil, dan tidak memihak. Itu namanya netralitas. Nah, apa itu namanya netralitas? Kenapa kita sudah selama ASN itu? Karena kita harus menjaga kualitas pelayanan pada masyarakat, meskipun kepala daerahnya, bupatinya, wali kotanya itu. Jadi kita harus menjaga kualitas. Nah caranya apa? Baru netral. Coba kalau misalnya gak netral, maksudnya kan sudah semuanya gak akan berkualitas pelayanan ini. Nah itu kalau sekalian, ini yang saya sampaikan itu netral ASN ya. Netral, ya, bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, objektif, tidak benar. Jadi, hari ini memastikan kualitas demokrasi tetap terjaga ataupun pelayanan itu masyarakat tidak terus hidup ya. Nah, ini ASN. Kita kalau ASN sudah banyak di sosialisasi itu. Undang-undangnya ada. Undang-undang yang terkait dengan ASN itu PP dan undang-undang. PP-nya kayak PP nomor 42 tahun 2002 terkait dengan pembinaan kode etik dan apa ya pembinaan kode etik dan pembinaan atau apa namanya kode etik dan apa ya apa saya namanya ya ASN dan undang-undang PP nomor 97 tahun 2021 terkait dengan disiplin ASN itu dua itu. Nah terkait dengan undang-undang 7 itu juga terkait dengan apa namanya pelanggaran kalau ASN nanti kalau yang melindungi itu dari Bawaslu baik Bawaslu dari kabupaten provinsi kabupaten kemudian desa